Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa ni'mah amarana bil hasanah wa naha bisyai'ah wa amarana bil istiqamah. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Qala nabiyuna wa maulana Muhammad, kun kal yadain wa la takun kal udunain. Wa qala al ulama, wa fi ikhtiyarin la yazi al muttasil idza ta'atta ay yazi al munfasil. Bersana keluarga besar sahibul hajat Bapak Udin sareng Ibu Oom, panganten Kang Anan sareng Neng Risma, mudah-mudahan wasilah kempel para kiai setempat, ulama-ulama setempat, sesepuh-sesepuh setempat nikahna sing langkung barokah. Khususna panganten baru umumna nutos lalayu, oge nutos bararau, oge nutepayu. Pan loba jaman ayeuna mah jelema teh loba gaya tapi teu payu. Pagawean lain ngaji kalaka selfie tapi teu payu. Lain ngararaji santri kalah ka nongkrong. Akhirna manusia terbagi dua, ada manusia yang hakiki, aya yang mazazi. Ada yang asli, ada yang mulhak. Matak ayah bahasa kun kal kawung wala takun kal maung. Jadi hirup mah kudu kos kawung. Jadi santri kudu manfaat. Saya ngaji di Polda Jabar, yang diutamakan sekarang santri sekolahnya berkualitas, diterima jadi TNI dan polisi. Tepuk tangan untuk santri. Ngan santri nukumaha heula. Ai tukang sare mah nya lain deui. Ieu mah santri anu berkualitas. Tidak banyak makan, kurang tidur, banyak berdoa, pagawean puasa. Beda jeung santri nu barang hakan we terus. Eta mah jadi tukang rongsok kana teh. Leuhung keneh bos rongsok. Ieu lamun eueuh manfaat. Anawi ayana nikah teh kudu jadi harfan boga minantu santri. Sebab supaya ibu bapak aya nu ngadoakeun. Minimal lain santri ge tapi nyantri, daripada santri jadi bangsat. Gitu. Jadi bupati santri ngan ulah korupsi. Apal dalil tapi korupsi. Teu saeutik jalma pinter minteran rakyat. Samemeh jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden janji tapi tetepat janji. Mata nikah itu aupu bil ahdi innal ahda kana mas'ulah. Nikah itu adalah perjanjian yang sangat sakral, ada ijab kabul di situ, bukan hanya janji kepada hakul hakullah, ada hakullah, aya anu hakna langsung ka Allah, aya anu hablu minan nas nu berhubungan jeung manusia. Itu semua akan ditagih oleh Allah. Manawi semua ada pertanggungjawabannya. Padahal semua manusia tergila-gila dengan dunia, akibatnya celaka.
pada dunia ini mobilna, hartana, imahna, gede teuing teu dipake agama, maka semua itu akan dipertanggungjawabkan. Nyiksa di jero kubur lamun eta mobil teu dipake silaturahmi. Motor bakal nyiksa di jero kubur lamun eta motor meunang ngiridit teu dipake ngaji. Jadi kudu naon atuh? Kudu rajin silaturahmi. Dekat kiai, dekat dengan santri. Insyaallah kampung ini akan berkah kalau ada kiai dan santri. Tepuk tangan untuk kiai dan santri. Sebab santri mah istimewa. Lamun ditolak kade bapak-bapak bisi gaduh. Murang kalih gelis dilamar ku santri, santri lalaki. Ari tara ai ngomong mah ngan batur mah dukun bertindak, ai sata santri mah tasbe nu bertindak. Tak santri, santri mah loba dukungan. Silaturahmi jeung santri meh loba dulur. Jadi kudu milih wa fi ikhtiyarin la yazi al-muttasil idza ta'atta ayazi al-munfasil. Surah Ibnu Malik, perkara yang bagus itu harus memilih dan memilah mana yang dekat, mana yang jauh. Tapi kata Ibnu Malik, bagus yang dekat dulu sebelum yang jauh. Jadi milih jodoh sa ka Majalengka, sa Indonesia gitu. Bisa yang nyobaan ka urang Irian pek. Ulai mah hayang menangkeun urang luar negeri. Hayang menangkeun urang luar negeri pedah make Mercy dangdanana dasi ai pek tukang korupsi. Jalmi na ge bau ta. Taneuh. Bau tai. Da memang jalmi mah di jamalna teh tina ta. Maka hidup ini perlu pilih-pilih karena memang disunatkan oleh Nabi. Wahai laki-laki, dikala engkau ya maksyarah sahabat, dikala wahai pemuda, dikala engkau sudah maun ayina nikah tapi can kawasa, maka fa'alaihi bisaum, sok urang saum. Di mana ge saum anger wai hayang wai nikah, geus teu kuat buru-buru nikah. Idza adraka, di mana anak kita sudah menemukan jodohnya, maka kewajiban orang tua buru-buru tikahkeun. Sunat anu azalah, di mana ayam mayit buru-buru kuburkan, mandian kuburkan. Di mana ayam tamu buru-buru suguhan, bisi laparin. Komo santri. Santri mah nu dipikiran teh beteng. Tak nu penting mah daek ngaji. Lain dahar-dahar. Sebab loba anu teu daek ngaji sok jadi ranjau. Jadi rana deh. Kemana wae. Ranjau-ranjau kehidupan. Maka insyaallah dikala kita sudah memilih, maka tunkahul mar'ah li arba'in. Tikahlah wahai laki-laki perempuan dengan empat syarat. Tingali wajahna. Bisi eueuh wajahan. Tingali turunanana. Bisi turunanana turunan teu bener. Turunanana geus ditingali, tingali hartana. Tiga-tiganya tidak aina biasa-biasa saja. Fadfar bidatidin taribat tiada. Maka pilih kata Nabi yang ada agamanya, minimal daek ngaji, daek salat. Karena apa? Karena salatnya beres, ngajinya beres, semua kehidupannya akan beres. Insya Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Angkat tangannya semuanya. Allah Allah Allah. Semoga kampung kaum girang desa ini Kabupaten Majalengka diberkahkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, hatinya dijaga Allah. Berkah doa berjamaah, mugi nikahna barokah.
doa berjamaah, semoga hidupnya barokah. Allah, Allah, Allah. Suaranya santri yang keras. Semangat. Allah, Allah, Allah. Ala nuri Rasulillah. Duh Gusti seerkan rizki. Ngerti sarang wargi teras ngahiji subur makmur rajinawi. Allah, Allah, Allah. Angkat tangannya satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kuatkan tauhid kita kepada Allah, kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Jagalah orang tua dulu, al aslu qawiyun. Semuanya ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa. Karena orang tua kita yang dulu, yang ada semoga sehat walafiat, yang sudah tidak ada semuanya menjadi barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Sadayana ya jamaah, mugi ku Gusti ijabah, damang sadaya fanyawat, hasil sadaya nu dimaksad. Allah, laki-laki suaranya. Orang tarik. Allah, Allah, nuri Rasulillah. Qad aina ya syauqan. Rasulullah, kalaulah aku dibukakan aib-aibku semua ya Allah, aku tidak apa ada apa-apanya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menutup aib-aib kita dengan berkah Nabi besar Muhammad SAW. Luruskan hati kami dengan cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Batu dinuki sampai ni rasul fi raudati sakana jeruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, ya Habibullah. Kami istiqomahkan ibadah kami, berikan kami kesempatan untuk bertobat agar kami menjadi orang yang husnul khatimah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam ini akan membangkitkan ruh hati kita sehingga hati ini selalu, karena orang yang hadir ke pengajian ini orang pilihan-pilihan Allah, tidak akan hadir ke majelis ilmu kalau orang ini tidak ada kaitan hatinya dengan baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan orang sadaya sing husnul khatimah. Maka apa bekal hidup? Yang nikah, yang belum nikah, awas tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, yang kita urus di dunia ini, pemerintahan, tenaga kita, kahayang orang dipantau, ada videonya dari Allah. Sehingga semua itu yang kita tunggu bukan harta, bukan jabatan, tetapi adalah kematian.
Pernah Imam Ghazali mengumpulkan semua murid-muridnya. Wahai murid-muridku, jawab dengan sejujur-jujurnya. Apa yang paling dekat dengan diri kalian? Maka semua menjawab, yang dekat diri kami dengan doa, wahai Tuan Guru, adalah ibu bapakku dan sahabat-sahabatku. Maka Imam Ghazali menjawab, betul itu jawaban semua. Tapi ada yang paling dekat dengan diri kita, yaitu dalam surat Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang paling dekat dengan diri kita itu adalah kematian. Kamari ayah ibu-ibu ngaji nyarane maut. Di ditu di Karawang. Nah, make jengkil sagala biasa we. Ayah ibu-ibu ngome HP keur ngaji ngilu. Ngaji. Ngilu maut. Soknya nyahuanan wae. Maka buru-buru ngaji, bisi kaburu dipangajikeun, buru-buru salat, bisi kaburu disalatkeun, buru-buru urang ayeuna ka masjid, bisi buru-buru urang ayeuna dibawa digotong ka masjid. Ya mah ka masjid teh sakali-kalina we ari maot digotong eta pangharepna. Ditanya ku ka karpet, "Mang ka mana wae?" Ya kamari mah sibuk ayeuna we bari ngagoler. Aduh, urang kabeh tereh maot. Saur Kang ayeuna Anan, banyak perempuan yang tergila-gila oleh Kang Anan. Tapi yang dalam hati Kang Anan hanya satu, Neng Risma saja. Saur Kang Anan, tipeuting ngaji saepi, tibeurang ngaji tabarok, tipeuting ka impi-impi, tibeurang hayang paambrok, jeung Neng Risma anu jangkung lenjang sekedap deui denok tur mentok. Walaupun jauh di mata, terasa dekat di hati. Apapun peuleum peureum ka deuleuh beunteu karasa. Neng Risma ditawaran S1, S2, S3 tidak mau. Keukeuh hayang ka Kang Ayeuna Anan saja. Sir Neng Risma, Kang Anan yang aku tunggu bukan hanyalah rombongannya, abring-abringanana, sanes sosoanganana, sanes gagajahanana, sanes ayeuna mamanukanana, tapi manuk na jero calana. Anu teuasna leuwih tibatan batu, anu lemesna leuwih tibatan tahu, ngan lamun dicook ku ibu-ibu sok matak bitu. Eta teh karesep ibu-ibu. Anu sagede, astagfirullahaladzim. Nah badag-badag teuing atuh. Atuh sagede haluma tobros. Da awewe mah resepna nu barokah sateuna. Nu badag, nu badag. Batur barokah ieu badag. Nu penting mah ngeureuyeuh ngaji. Ngeunah. Maneh santri apa ngeunah sia. Hai lamun nikah, tembong ke nikah ulah disumput-sumput. Nyieun tenda, nyieun panggung, ramekeun di mana-mana. Kenapa? Karena sekarang ini umat Islam terkelabui dengan gaya-gaya Yahudi. Terkelabui dengan gaya-gaya Cina. Akhirnya Cina diberi penyakit kolorna. Kunaon sababna? Menghina umat Islam. Yughur di ayeuna, bunuh, banyak yang dibunuh. Dunia tercengang dengan Uyghur. Kenapa? Tiongkok kena penyakit, tapi Uyghur tidak kena penyakit. Inilah apa yang menjadi adab Allah kepada orang-orang yang sombong. Makanya harta titipan, jabatan titipan, kaya titipan, kasep titipan, gelis titipan, semua akan rusak. Fir'aun dengan kesombongannya dimasukkan ke dalam laut merah. Maka kalaulah Cina bisa banyak uang, tapi menghina Islam, tunggulah kehancurannya. Tepuk tangan untuk Islam. Emang nak Islam itu japati. Lu penting ngaji mah ulah loba hulang-hulang. Loba hutang. Dasar santri tukang nganyuk sih ya.
Insya Insya iblat kepada westernisasi, zaman globalisasi, manusia tidak punya guru, akhirnya sesat menyesatkan. Baru saja jadi dai, masuk TV, sudah wani-wani menghina Nabi. Ini kenapa? Karena ini tidak punya guru. Sok yang mas santri tadi dia, mas santri dengan ulama-ulama kiai yang dekat. Kenapa? Karena buku sanad guruna. Man azazani ilal mentaha. Dari guru kita sampai ke baginda Nabi besar Muhammad. Banyak zaman sekarang penceramah, dai menghina Nabi, mensesatkan Nabi, mendelalahkan Nabi, wajar datang ngaji. Ngaguruna ke pondok pesantren al interneti, kitabna al YouTube jeung al Googlei. Nu muka anana Ustad al Geloi. Nu nuturkeunana jamaahna asetresi. Jadi kabeh ustadna jeung jamaahna ge barauta taneuh. Nah ini dia mah pada kitai jalan matanya. Mata, tepuk tangan untuk kiai. Kiai setempat itu harus dihargai. Mung bisa pang melikin mobil. Nah, jangan setempat mung bisa pang melikin motor. Naon sababna? Paranti ngaji. Supaya urang tengah hisap diri. Insya. Insya. Nubenghar ulah ped. Nubenghar ulah ped. Bisi tereh kok? Ya itu mah rekolot, rekohit kumadinya weh. Jadi guru kumaha tuh. Ulah sabab lamun urang teu ditingali geun bisi jadi fitnah. Teu dirame-rame. Sekarang ini zaman modernisasi. Serba kilat, fotokopi kilat, sekolah kilat, ngaji kilat. Nyeun budak oke? Okay? Nikah poe rebo jang ngajuru poe kemis. Sebab zamana zaman eling kepangeran. Sa edan-edan. Munya nu ngaji edan. Matak nikah ge meh loba dukungan. Awewe beki duit mah kudu dicep. Dicepang sida ngaji. Hayang berkah, ngaji hayang tenang, ngaji pengen berkah, nikah berkah, anak soleh, bisa ke Mekah, hidup berkah, salaki leungit, teangan. Anu gitu mah awe edan, salaki leungit kalah ka ngaji. Syukur naon, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Di jalan teh bismillahirrahmanirrahim. Ari euceuk keur naon? Ieu keur neangan salaki. Geus buku salakina leungit, ganti deui. Lalapun karep mawa ge hayang nyanung teteh. Ngan kulantaran teu meunang geus we bagian kiai. Jadi ustad mah kudu nyantri satenya. Nyanung. Minung maneh ge dicandung begung. Alhamdulillah. Jadi penting bekal hidup adalah ilmu. Orang ini mengharapkan dunia ilmu, mengharapkan akhirat ilmu, dua-duanya ilmu. Caranya man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ila jannah. Orang ini melangkah dua kakinya untuk menuntut ilmu, maka kayak langkah menuju jalan ke surga. Syarat leruskeun hate. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kade lamun ngaraji niatna cing bener, ulah yang jadi ajengan. Kuma Allah we nasib mah. Ulah imah keur dikobong kana hayang jadi ajengan. Eueuh nu nyebut oge jadi ajengan we terus. Eueuh nu manggil ge terus we cak dakwah sorangan. Atuh ebel. Ya ustad ge loba nu ge GR sih teman. Eta ka ustad jebut gelo geura. Lain urang ieu kampung naon ngaranana ieu? Oh, kaum girang, paisan. Ka girang teuing jadi kieu. Ka ustad jebut garelo geura. Ngaji supaya jadi suami yang berbudi peker.
Absus salam. Wahai Kang Anan, apapun kemanapun tebarkan salam. Karena salam ini contoh supaya selamat nyontohan ke pemajikan. Angkat assalamualaikum. Jawab ku bojo waalaikumsalam. Cium tangan, cium pipi kiri, pipi kanan. Jadi salaki betah di mate kulantaran loba dici. Dicintai yang benar. Astagfirullahaladzim. Ai mane ku naon? Atuh salaki ge sieuneun. Assalamualaikum. Cek salaki nate edan sia. Ngaji ti ubay jadi kieu sia. Memang aya katerangan nyium salaki sarua jeung nyium Hajar Aswad. Ari ti tubuh rubun teuing mah jelema gelo. Sopan teh lain keur bobogohan wungkul. Sopan itu harus istiqomah. Utlubul istiqomah. Teangan carana kumaha istiqomah? Hese rek istiqomah teh. Lain keur bobogohan wungkul yayang-yayangan teh. Geus umur 70 tahun ge yayang bari nyangeyeng. Sing sopan aja cenah malu cenah ngomong bahasa Indonesia teh aku mah urang kampung teu nanaon rek kampung rek kota rek urang gunung sugan. Bebek mau ke mana? Mau ke kebon. Hati-hati ya beb di jalannya. Mamih mah takut bebek teh tikosewat. Sekarang kan musim hujan, jadi mamih juga kemarin tisuk-suk sabeulah. Nih hidung penghek sabeulah. Ayah-ayah itu, bebek itu kenapa hidungnya lok-lokan? Bebek teh emplu. Ah enggak, cuma nonton leho aja. Istri yang baik mah susut sia. Lain diantep salaki lehoan teh. Namun bisa mah dilah. Dilap astagfirullahaladzim. Gusti nu agung. Nah awe di dia mah baru ki leho aing ah. Menya leho dilamot. Makanya jawaban yang bagus, masyarakat yang bagus, kampung yang bagus, di mana di kampung itu ada pesantren. Tepuk tangan untuk pesantren yang dekat. Itu atuh. Ke pesantren malu Bandung ngewa kurang-kurang nama. Loba cuy ngewa teh, tapi itulah anugerah dari Allah. Karena setiap orang yang ngewa nu dolim hasud gaurang, berarti Allah sangat sayang kepada kita agar kita lebih dekat dengan Allah. Nah lamun urang ngeunah teuing sing bisi poho. Leres da. Tuh, suami datang sakit pijitin. Kalau bisa ditincakin. Kasih obat. Salaki sakit, suami sakit kasih bodrek. Bodrek sun sita. Manya salaki dipere bodrek sin. Emangna budak benceh. Salaki diberi bodrek sin. Bele bodrek sun. Kehangatan seorang istri. Asalnya panas dingin. Menjadi panas hangat. Gitu. Nikmat boga istri gitu teh. Istri yang perhatian. Istimewa. Mau minum air apa? Air minum teh? Air putih? Atau kopi nenen? Cek suami nanti kopi aja nggak pakai nenen nggak itu senang dakang lulus wae salaki teh lulus nah lamun lulus urang kudu ngarti awewe bere vitamin salaki lulus teh berang peting paksa bere su sumanget kurang bere susu atau dibere susu mah lain ngaji nggak gantel meren terus. Istri soleha ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu soleha kalgori bil asam hese hayang jadi awwe soleha namun dikasaran awwe makan sok lebih kasar sebab istri mah makhluk hak astagfirullah ya kunti loba-loba teuing ya. Makhluk halus nih. Sebab jadi awewe mah ripuh, berang peut, ngaladenan salak.
kuruda ek kiaman wakudan rek diuk rek kumawa salaki kuruda ek rek dititah kumawa ek kudu jadi payah seorang pulung sampai mati sahid mengandung meninggal demi seorang anak dan suami sampai di Bandung terjadi perempuan ngalahirkan barihi hirup syah syah kemana wae ngomong teh ngalahirkan barihi tut berarti budak imat turunan bekok ngalahirkan barihi tut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul apapun berdasarkan wahyu, urang mah lolobana nafsu. Tani nafsu, rek usaha nafsu, rek dagang. Nyieun budak. Astagfirullahalazim. Hatak pantes budakna teh padagong. Da nyieun rusuh. Salah adonan budak oge. Bolu bantat komo budak. Budak oke jadi ban banal. Mun aya budak bantat. Anda ini sayang-sayangan, cinta-cintaan, istimewa I love itu waktu dalam pasae nang wungkul urang bobogohan. Eueuh akhlak geus boga budak. Keur bobogohan mah diuk ipet. Hayang kiih ditahan. Hayang hitut dipalastikan. Bari geus buka budak tilu. Eueuh kasopanan ka salaki teh. Salaki nonton TV, pamajikan kalewat perepet kitu. Cek salaki nanti anjir kenal pot bitu. Seri seti maneh. Ngaku epon si teh. Saruhana jeung si Imas teh. Orang mah hese rek sopan teh. Baheula mah wuh. Katingal naon-naon ge meuni dijaga keur bobogohan mah. Ari ayeuna mah meuni keur sare oge sangeunahna we. Ngalinur ngalinur ngagundam-gundam. Tapakur ti peuting teh bari gugah. Gugah wengi bari tahajud di sana ada maqam Mahmuda, tempat terpuji dikala orang lain tidur kita bangun. Sinyal apapun dalam HP, dalam komputer itu kalau tengah malam lebih cepat sinyalnya. Perputarannya lebih cepat. Komo ka Allah. Cacak-cacak HP, komputer kalau tengah malam itu cepat. Teu aya loading-loading. Komo urang komunikasi dengan Allah. Batur sare urang gugah. Suami bangunkan dengan perkataan yang indah. Beri tingali ke orang suamiku yang ganteng. Dulu makan kayaan jasmara. Nah, ari ayeuna eta kumis meni jiga pager kabupaten. Salaki gugah wengi, pamajikan telat, urang ngagugahkeun bebeb. Yuk kita tahajud. Bentar ya, Yang. Ini tanggung lagi ngacai-ngacainya. Ngacai antep we ke urang teh da geuleuh. Mamah teh baheula mah meuni panggeulisna. Ciga Agnes Monica. Nah, ari ayeuna meuni baheula paleungkeur, ayeuna mah meuni ciga telur dadar. Tapakur. Tapakur. Dibarengan ku ibadah nu kadua. Jadi solusi hidup adalah ibadah. Jadi lamun urang hayang tenang, ece, hayang beres hirup, ibadah. Niatan tazawwazun nisa fa innahunna ya'tikum bilma. Nikah karena Allah bakal ngadatangkeun kan harta. Eueuh jelema cek Nabi, jelema beunghar, pemuda beunghar mung kawin, miskin, miskin, miskin. Tilu kali Nabi nyebatkeun miskin lagi. Matak lamun suami atau laki-laki yang sudah ayeuna betul-betul laki-laki, ada laki-laki yang mau nikah. Tepuk tangan untuk laki-laki yang mau nikah. Akhirnya benghar, tekawin mah keur naon. Miskin, cek Kanjeng Nabi. Berarti lamun pamajikan loba, benghar pisan eta. Eta mah kahayang bapak-bapak.
ngan ibu-ibu ngamuk. Leres dah. Maka termotivasi ibadah itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Aya jalma ibadah karena rogbah roja ka pangeran. Aya ibadahna jalma karena naon? Mahabbah. Aya jalma aya ibadah karena khauf. Urang mah masih kene karena sieun. Sieun neraka, sieun dicarekan ku guru, sieun ayeuna ku indung. Can lillahna naon teh karena sieun. Aya nu ibadah karena mahabbah, cinta. Para nabi, para aulia Allah. Geus teu ngingetkeun naon. Pamajikan bakal ninggalkeun, anak bakal ninggalkeun, suami bakal ninggalkeun, hanya satu deh hati yang paling patri dalam hatinya orang yang sudah cinta ke Allah, hanya cinta ke Allah dan Rasulnya. Jadi cinta kalian semua jangan melebihi daripada cinta ke Allah dan Rasulnya. Karena cintailah sekedarnya, bencilah sekedarnya. Aya jalma nu ku urang di aina benci, beting isuk mah jadi urang resep. Aya jalma nu urang dipika cinta, beting isuk mah urang keuheul hayang utah hareupeun manehna. Maka cintailah sekedarnya, maka ayeuna bencilah sekedarnya. Naon sababna? Aya jalma anu betul-betul roja, urang menang syukur roja, pangharapan ka Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Sugan kuas ilahna urang ayeuna nikah sing meunang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kade ulah salah niat. Lamun dangdan Neng Risma keur salaki. Lain keur ojek online. Lain keur Grab. Dangdan teh keur salaki. Lain mah konangan, lipen 7 cm setengah. Halis dikurud sabeulah. Dilempeng-lempeng ka di kupatot geus jadi gini kieu. Emas 3 kilo nyangeng sabeulah. Hujanna gebret teu make payung, mah lemereh ka di kabeh. Hari datang salaki daster nyengled hiji kutang paragat salaki teh lona wanto pingsan teh hudang-hudang diperiksa teh ka puskesmas kunaon Kang pingsan teu kuat pamajikan karacunan kelek pamajikan seungit-seungit atuh hayang betah di imah teh salaki teh kudu seungit dibere nu seungit. Nabi ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah kenapa engkau betah di rumah? Jawab Umar, iya Umar, aku betah di rumah karena wanginya Siti Khadijah. Sing sareungit, nyikat gigi mana tentin. Jadi cumbu salah kita bau jengkol. Tak malah kalau banu cerai itu akibat jengkel ke salaki. Jengkol, jengkol. Nau, nau. Salli wa sallim daiman ala ma'da. Tepuk tangan. Salli wa sallim daiman ala ma'da al-ali wal as'abi man qad waqada wal-ali wal as'abi. Sulaiman kaya tetap Nabi Isa miskin tetap beribadah. Siti Fatimah cantik tetap beribadah. Siti Khadijah kaya tetap beribadah. Salatu minallah, salatu minallah. Lakum madantu yadi tanawidu murabi sadayana salat.
syafa'ah ya Rasulullah. Butuh syafaatmu ya Rasulullah. Bahagiakan semuanya. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafaat. Wa hadamat antal murtaja. Kedah gaduh rezeki cukup. Jadi lamun salah kita usaha, awewe kudu bisa usaha. Ngan usahakeun lalaki nu usaha teh. Kumacana wanita, gender wanita usaha bagus. Siti Khadijah juga usaha. Dagang. Jadi lamun aya awewe dagang teh sunah Rasul. Mane sok nyinyeuman ka maemok, sareng. Ada saya ulangi jaman ke Bang Keriling. Sebab dosa na maemok, dosa na Bang Keriling teh, soru ajeng urang ngacinahan indung urang. Dosa na gede pisan. Sebab ngalipat gandakan tina 10% jadi 50%. Eta nu leuwihna gede teuing. Jadi awewe mah kudu cukup rizki. Komo salaki loba kahayang. Sakayang itu hayang ieu ta urang teh kudu aya rezeki. Salaki leuleus pangmeulikeun sop. Naon sia pangmeulikeun soptek? Mun salaki dipangmeulikeun soptek. Salaki mana ambeien? Pangmeulikeun sop buntut. Soptek. Sop kambing dah gitu. Meh teu leuleus. Ada uang abang sayang, tiada uang abang diten. Da awe mah kos em. Jadi lamun aya awewe bawel tete turunan. Turunan inung bapana. Turunan embe. Istri yang baik mah qanaah, menerima apapun apa adanya. Di dalam kitab Baghiyah, istri itu menyiapkan makanan, menyiapkan tempat tidurnya, istiqomah di tempat ibadahnya. Itu yang disebut istri salehah. Lamun tahajud didinya we terus tahajud. Tara kaluar imah hafizatun. Cek suami cicing. Cek suami ayeuna calik. Tara naon-naon anu sifatna ayeuna keperluan oge pasti nyarios heula. Itu isi yang baik. Dina pada menerima apa adanya tetapi apapun dimusyawarahkan. Insya beda jeung awe bawel. Datang-datang pedah salaki teu mawana naon samutut teh pagaweana teh. Bari jamedut jiga tutut. Awe itu gitu mah ga awe gede hilapna ka salaki. Gede hitut. Nu begang oge hitut wae. Kumaha nu genewet cenah. Jadi halalan thayyiba. Kasihlah anak istri dengan anak yang halal. Karena aliran darah itu apa yang dimakan kita. Idza dakhalal haram Rojal haram, dikala masuk ke dalam perut kita yang haram, maka keluarnya maksiat. Kata kadek, ulah sagawaya. Kenapa Indonesia banyak musibah? Kenapa di Tiongkok, Cina terjadi penyakit yang sangat-sangat mengenaskan corona? Karena satu,
Karena satu ateis tidak mempunyai agama, menghalalkan segala cara, daging babi, daging anjing, kalau lawar naon wage dihakan. Atak jelema nu geus eueuh aturan sagarupa hayang menghalalkan segala cara, tunggulah ayeuna azab Allah. Karena ayat betul ujian ti Allah keur jalma anu sabar anu ayeuna iman, ari keur jalma anu ayeuna kafir, jalma-jalma anu betul-betul ayeuna teu boga aturan, teu boga agama, itu disebutnya bukan ayeuna ujian tapi azab dari Allah karena orangnya menang ta Allah. Oleh karena itu jadikan ad-dinul lana, agama yang paling kita istimewakan adalah innad-dina indallah. Hanya satu agama kita, agama Islam. Siapa yang paling kuat? Siapa yang harus kita ayina turuti segala sesuatunya? Hanya satu, al-ulama warasatul anbiya. Al-aslu qawiyun, ulama nu baheula, bukan ulama lungan ulama nu ayeuna, bukan NU-NU-an, tapi NU yang betul nahdlatul ulama, anu betul-betul memegang ulama-ulama terdahulu. Tepuk tangan untuk ulama baheula. Insya Allah. Yang kelima, suami harus memberikan tempat yang layak untuk ibadah. Didik sholatna, didik salama urang rumah tangga, pernah tadi benerkeun wudu urang ku salaki. Nah iya, naon sababna, lamun wudu na beres, sholatna bakal beres. Lamun sholatna beres, rumah tangga na bakal beres. Dua orang yang akan ditolong Allah, dua orang yang akan disayang Allah, tidak minta pun dijaga malaikat dan Allah. Siapa itu? Ahlul masjid, ahlul Quran. Neng, kudu bisa ngadorong suami Kang Anan jadi ahli masjid. Kenapa? Karena orang suka ke masjid, masalah di rumahnya akan dibereskan oleh Allah. Kunaon urang loba wae masalah? Pasea wae, piring pareupeus, senok marotong. Akibat naon? Akibat urang loba kurang dikir ka Allah. Akibatna di masjid genah, di imah pusing, di masjid mah genah, minimal bisa sadar sare-sare. Imah di masjid sare we pagawean teh. Di imah sare, di masjid sare. Sing sadar, kedua obat rumah tangga teh Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran teh jadi obat gerjal manu iman. Yang tenang Quran, yang tenang obat hirup loba nu nagih bayar, loba nu nagih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sok anu nagihna teh anjir aing disangka jin. Balik deh, bener ya tanu nagi. Da sieun disangka juri. Hayang sehat lahir batin, ala bidikrillah tatmainul qulub. Didik istri bagian ngadoa, dikir ka Allah. Salaki bagian usaha. Salametkeun hatena. Hartana kurang dipupucukeun pamajikan. Tapi hatena kasiksa, batina kasiksa. Doraka seumur-umur salakina. Panggilana asup neraka adalah laki-laki yang tidak mendidik perempuan, bukan hanya halia dunia tapi ilmuan, hartana jeung ayeuna salatna kudu di ilmuan. Hayang sehat lahir batin, dikir ka Allah. Salaki datang subhanallah, dua poe teu datang alhamdulillah. Nuhun Gusti, salaki teu balik dua poe lumayan eueuh seuseuheun. Tilu poe teu balik, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Teu balik sabulan, inna lillahi wa inna ganti casing akhir mah. Covernya yang bagus, dalamnya bagus, insyaallah dua-duanya balance, insyaallah Anda menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Angkat tangan. Tangan nu bae dieu rek bae dieu rek eta
nyalekna bau. Nu cicing wae tah si eta tah. Kieu wae ngulapes ka anak. Berarti gejala stroke sia. Nu ngomewe HP berarti loba nu nagih sia. Salatu bisalamin. Tepuk tangan untuk pesantren Anawiyah. Ngalina ieu santri lalapar. Banyak orang yang sangat pesimis dengan santri. Padahal dari dulu sampai sekarang Indonesia merdeka bukan hanya TNI dan polisi saja, tapi merdeka Indonesia oleh santri dan kiai. Tepuk tangan untuk santri dan kiai. Bom ku santri mah dicepeng. Teu ngabeledug. Cicing di kieu teh. Ngan kana bujur jadi hitut. Hitut santri mah bisa ngelehkeun Belanda 70. Eta teh hitutna. Sampai pendeta paeh. Langsung nu disalib teh kieu we terus. Ditanya teh kunaon kahitutan santri. Hitut sakali pendeta langsung kieu. Dua kali kenteng ayeuna gereja marulagan. Tah santri mah berak. Hitutna teh berak. Beracun bener. Yang keenam, rumah tangga itu harus diiringi dengan wasyawirhum bil amri. Kun kal yadain wala takun kal udhunain. Suami yang baik apapun dimusyawarahkan. Wasyawirhum fil amri, syura bainahum. Apapun antara kalian berdua, berdua jangan masalah ini dibawa kepada orang tua. Rek ngeunah, rek teu ngeunah, neng cep obrolkeun duaan. Naon sababna? Geus lain-lain deui, kolot mah nang saukur ngadoakeun. Tapi lamun Anda rumah tangganya diiringi doa orang tua, maka akan berkah dunia akhirat. Tapi anak menyakiti perasaan orang tua, maka doyikul ma'ais kehidupannya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, anak yang durhaka menghina orang tua akan merasakan pahitnya kehidupan dunia dan akhirat. Rupak dunia, rupak akhirat. Kata kade, seorang manusia yang miskin di daerah Tarim, di Hadrul Maut, menjadi wali Allah bukan karena ibadah yang lain, hanya baik terhadap ngurus ibunya. Bukan bangsawan, bukan hartawan, bukan turunan kerajaan. Uwais Al-Qarni adalah seorang manusia yang miskin, tapi puluhan tahun ngurus ibunya. Maka orang ini disalami Nabi sampai Umar disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Sampai Umar bertanya kepada Uwais, amalan apa Anda bisa capai begini? Nabi belum ketemu, sudah Nabi basirahnya bisa melihat keadaan Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais terharum sampai wanginya Uwais Al-Qarni tercium oleh malaikat-malaikat yang ada di langit?
Kenapa Uwais menjadi wali Allah? Karena satu, baik terhadap orang tuanya. Khususnya ngajagi ibu. Nah, ada kade cinghara dekainu bapak. Lupang goreng-goreng na ibu-ibu, teteh-teteh, anu sok nitipkeun incu ka nininya. Ayah anu sok nitip-titip aina incu ka nininya. Oh, mana kok koms ya? Anu katujuh, tujuan nikah, kata Nabi, mintalah anak yang soleh. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam Fathul Izzar, nikah itu, berhubungan itu, qurratul ayun, kalau kita berhubungan di dalam kitab Uqdatul Zain, bagusnya nikah itu kalau berhubungan mandi dulu. Disunatkan laki-laki perempuannya mandi dulu. Jadi meh kabudakna sehat. Ini mau balik di kebon, balik di sawah. Langsung ke kamar doan, ke hileud-hileud ngiluan. Budak teh nuhiji kali gata, nuhiji buduk teureun-eureun. Dang nyeuna di barengan jeung hileud. Kadua teu meunang rusuh. Jadi berhubungan mah teu meunang rusuh. At-ta'ani minallah. Yang tenang itu dari Allah. Yang tergesa-gesa itu dari setan. Atakna naon teh tong gurung rusuh. Dari santri terus ya bae bulak-balik 3 tahun mah pasapinah we terus. Bulak-balik jurumi awe terus. Cing istiqomah. Tikrol alep ngaji sakali ngapal geuna 1000 kali. Gitu santri mah. Kudu daek mutolaah. Jadi santri teh kenapa akan jadi santri wa khabaru zul mutimul faidah kallahu barun wal ayadi syahida, akan menjadi manusia yang mempunyai tijah dan faidah. Siapa itu? Santri asli yang cinta kiai, khidmah lillahi taala terhadap kiai. Tepuk tangan untuk santri yang khidmah terhadap kiai. Jadi santri mah, karena dalam hadis qudsi dikatakan Allah tidak akan menerima syukurnya seseorang kecuali ia jalmi nganhunkeun ka jalmi wasilah urang meunang ka nikmatan ti Allah. Bisa urang meunang nikmat Islam, iman, ihsan dari baginda Nabi besar Muhammad. Mata kurang ayakeun pangajian. Dari siapa kita berangkat mendapatkan kehidupan ini? Wasilah ayah ibu bapa urang. Mata kurang kudu hade ka ibu bapa urang. Ada yang lebih daripada ibu bapa kita, yaitu guru kita. Makanya dosa ka guru meleuwih tibatan dosa ka indung bapa. Sabab indungna geus masrahkeun kana jadi guruna. Mata lamun urang rek ngawinkeun rek naon, bebeja heula ka guruna. Ulah janji-janji wae eta teh kurang adab nu kitu teh ngaranna teh. Bebeja heula ka guruna. Nu katilu, wudu. Imam Ghazali mengatakan dalam syarahnya Ihya, orang-orang yang wudu, dawam wudu, tidak akan terkena fakir. Sehat lahir batin, sepuh, ulama baheula, jarak jang karolot. Nu ayeuna mah, ngora oge, diabet. Ustadz teh, ngucur kelek. Panyakit nanti. Mata obat kuat teh, lain obat kuat nu alus mah, wudu. Ini aki-aki malam Jumat kalau kamelian obat kuat. Salakina meli kuku bima. Pamajikanana meli sari rapet. Ramuan madura. Pas ditinyu gelasnya patuker. Salakina minum sari rapet, pamajikanana minum kuku bima. Atu ripu tengah peting salakina rapet ya seki. Pamajikanana jeg-jeg di usik-usik. Salah obat. Wudu, sholat, maca solau, meh cahayaan budak teh. Tepati gelis api aisyarian. Tepati kasep tapi aisyarian. Tinggal putra-putra ulama, putra-putra kiai, guru ente semua. Pan tepati-pati biasa-biasa lah. Tapi istimewa. Nyari. Mana yang gelis pakai bedak teh nyari. Sebab lain anak ajengan. Tapi anak ajengan. Katinggalin teh genuk weh. Lamun teh daik wud. Wudu, tapi lamun wudu bercahaya. Anda wajah biasa tapi dibungkus ku alfiah. Insyaallah menjadi manusia yang istimewa. Tepuk tangan untuk santri.
kudu kitu atau lima dibungkus ku super mie mana mah atau jadi Cina. Bisa Cung, siapa yang mau hadiah nggak Cung? Hadiahnya kaset baru plus kalender 2020 nggak Cung? Sano hoyong ah budak ye ah nggak ngasih merema ke budak ah. Yo, ayo Jang, kasih Jang, ini Jang, gratis. Nah, naik. Plus nanti tanggal 17 ini ada tablik akbar di tempat saya, 18 2 hari 2 malam, yaitu tablik akbar Maulid dengan Isra Miraj plus Sitanan. Insyaallah yang ceramahnya Habib Thohir Al-Kaf dari Tegal dan Habib Ahmad Al-Habsi dan Ustaz Solmed dan dai se-Jawa Barat. Tempatnya di Pesantren Rodotul Ulum. Insya Allah. Siapa namanya? Arya. Arya. Kenapa itu gigi kamu enggak ada dua? Tidak gor? Jujur. Hah? Kunaon, Jang? Asa. Siapa? Arya. Arya. Arya sudah besar mau jadi apa? Polisi mah huntu kudu jadi heula. Syaratna polisi teh kudu sehat huntu. Lamun jadi polisi kudu ngajaga panca indra. Ulah loba noong seteh budak-budak. Buang toong pegawean teh. Kudu ngajaga 17 Agustus. Ah, 17 rakaat salat 5 waktu. Agustusan. Mana geus balap karung tidak gor, jadi we ompong sia tilu tah. Agustusan wae atuh da. Kade, ngeuh cicit tong ningalian batur. Bapak pang meulikeun kok kolor. Opeah keur ngaji. Lain kolor we pikiran teh. Pamelikeun kopeah keur ngaji. Meuli kolor we pagawean teh. Kopeah jeung kopeah buntung sabeulah deh. Ye, me bisa umroh. Ya. Ye, minyak me ngekeur menghidupkan deui gigi. Ya. Dioles ka dieu. Insyaallah 3 menit muruluk kabehanana. Ya kaset. Ya kalender. Kalender nama keur si bapa we, Pak. Kalender nama bapa we. Kang bapa. Terakhir, kamu ini pengen jadi polisi, kudu nyan. Nyantri seuleuy nyanyi we. Pas tu bisa nyanyi we. Doa makan. Allahumma barik tanah bimai rajak tanah wakina adabana. Tepuk tangan. Doa ngusir jurik. Allahumma lakasumtu. Astagfirullahaladzim Gusti nu agung. Paisan huntu nabi aktilu da jurik jadi hakan jema. Jadi orang teh kudu ngukut berkah ngukut berit. Paisan huntu beak naku berit meureun. Lamun loba berit ngukut u. Kudu ngukut u. Cing. Ngukut ustad dan ucing. Mana salah adonan baheulana kumaha? Udah turun. Iya bapak ya izin aja bisa kerek hadir hehehe ya. Kerek hadir ke Bandung moneta alamatnya eta. Tablik akbar besar-besaran 2 hari 2 malam. Tempatnya di Pesantren Rodotul Ulum. Ada SD, SMP, SMK plus tahfid. Alhamdulillah kemarin yang tahfid kengeng beasiswa Katarim Yaman 5 tahun gratis.
Syaratnya alhamdulillah bahasa Inggris, bahasa Arab, sekarang minimal 20 juz. 20 juz, 20 juz kata Al-Qur'an. Umur jadi SD wajib menghafal Qur'an. Sebelum kana Zulumia, kana Alfia, Johar Maknun, Jamu Jawame, Kudu Zuman, Sulamul Awalok, sebelum itu harus hafal dulu Qur'an. Jadi wajib diabdi pesantren teh SD kudu nalar Qur'an. Genep tahun teh mudah-mudahan katalar. Min amin amin apalkeun sia teh. Amin amin. Tah seuseuhan nu salaki teh ceuk, nyeuseuhan nu salaki sakali sarua jeung ceuk nyimpen kebaikan 1000 kebaikan. Nyeuseuh nu salaki sakali sarua jeung ceuk 1000 kagorengan dihampura ku Allah. Allah masihan 1000 derajat ka jalma nu sok nyeuseuh ayeuna salaki. Matak seuseuhan nu salaki teh. Lain amin amin. Nyeuseuh tara sing kumbantu we kabeh. Ulah kadua ulah rus ulah rusuh imanyin budak teh bulawar kolor nampasar para senu kutang nyangsang napantok rek sholat subuh rusuh rarasaan sorban dikadikan berakutang pamajikan tak pantes budak nate cigaku kuman nanti saya launching album ke-16 yaitu sholawat nanti sudah launching baru ada di YouTube. Jadi sebelum launching gak akan di YouTube dulu. Judulnya Jawa Barat Juara, Jawa Barat Sehat Lahir Batin. Tepuk tangan untuk Jawa Barat. Coba setemang orang ngawaskan. Tepuk tangan untuk pesantren kaum Girang. An-Nawawiyah, tepuk tangan semuanya, angkat tangannya. Tepuk tangan semuanya yang keras. Mangga anu bade, mangga. Anu bade sodako ditukar dengan kaset atau kalender. Mudah-mudahan kampung ini semakin barokah. Tapi pokoknya di Evoan mang. Semoga nikahnya barokah. Semoga kita menjadi orang yang istiqomah. Semoga ilmu kita manfaat dunia akhirat. Ayuhan Nabi Allah, kau kabuturi Allah. سلطان الغيب أنت إمام الحاضر سلطان الغيب يا أيها النبي سندري الكوكب الله يا أيها النبي سندري الكوكب الله أنت إمام الحاضر سلطان الغيب أنت إمام الحاضر Insyaallah sedekah Anda akan jadi gedung di surga. Jawa Barat kita berkah dan juara. Jawa Barat kita berkah dan juara. Pembangunan merata beragam jiwanya. Pembangunan merata beragam bidang. Suara santri Allah kau kabun Allah Sultanuhal Anta imamun Semoga Allah memberikan jalan hidayah agar kita istiqomah dalam ibadah. Semoga Allah rumah tangga kita barokah, anak kita soleh-soleha. Semoga kita diberikan rizki yang barokah dan bernasib bisa ke Mekah, ke Madinah. Sehingga kampung kita Allah maj'al hadal makan wa ma haulahu makanan mubarakan wa ribatan mubarakan wa husnul khatimah. Semoga kampung ini, majlis kita, pesantren kita diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya warga sejahtera, makmur dan sentosa. Warga sejahtera, makmur dan sentosa.
kerja bersama bahu membahu, kerja bersama ya ayuhan. Mana santri perempuan? Yang keras ya ayuhan. Yang kerudung putih. Sultanu al-Ghaibi, anta imamun ya ayyuhan nabi. Sultanu al-Ghaibi, anta imamun hadra. Sultanu al-Ghaibi. Angkat tangannya semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan berkah Nabi besar Muhammad salli wa sallam, berkah Sultan Uliya Syekh Abdul Qadir Jilani di Al-Karamah, berkah Nabi Khidir bal yanubalkan bil istiqamah. Allahumma ij'al auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhayr. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan anak kami, anak didik kami ahli ilmu dan ahli amal. Dijauhkan dari madarat dunia, madarat akhirat. Barakallahu lak wa barak alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Berkahkan rumah tangganya. Jauhkan dari musibah, dekatkan rezekinya yang barokah, bisa ke Mekah, ke Madinah. Anak kami saleh-saleha. Berikan kesempatan ya Allah, segala masalah yang besar, yang kecil, Allah membereskan dengan kebaikan. Dan orang yang hasud, yang dolim, dibahagiakan dunia akhirat. Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Kami banyak khianat, kami banyak menyakiti perasaan orang lain, maka bahagiakan orang yang tersakiti oleh kami semua ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi nazzini minal qaumidh dhalimin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Berikan yang terbaik, berikan jodoh yang terbaik, anak yang terbaik, kehidupan yang terbaik, sehingga kami bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua masalah-masalah kalian semua dibereskan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil qabul. Nas'alukal ijabah bil qabul. Al-Fatihah. Mugi anu teu damang lahir batin, urang doakeun sing sararehat. Anu hajatna can tercapai, mugi diijabah. Mugi masalahna dibereskeun ku Allah. Orang yang tersakiti dibahagiakan Allah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.